Malam Santai bersama Zahira. Sihat lagi ke tidak ni? Saya ni tengah cari orang ni yang nak diinterview. Kita tak tahu kat mana pula dah sampai ke belum kan kat dalam ni. Kita cari dia orang eh. Datang ke Santai bersama Zahira. I hope everyone is sihat-sihat je kat luar sana eh. Okay, hari ni saya ada tetamu istimewa dengan edisi istimewa. Kan, kita ala-ala alfresco dekat Velu hari ni. Okay, tetamu saya adalah Puan Mastura Saadun. Ya. Yeah. Saya dengar awak ni dulu daripada sektor corporate. Lepas tu anda berpindah ke sektor bisnes. Ya, betul. Memang saya di dalam bidang sektor corporate selama 20 tahun. Lama tu 20 tahun. Memang 20 tahun. Nak katakan saya, my young life is, is in the corporate world lah. So, dalam 2010, saya berjinak-jinak dengan online business. Di mana masa tu saya mula menjual barang-barang yang terpakai. Pre-loved items. Correct. So daripada situ saya mula belajar, mula mencari supplier and saya dapat menjual produk orang lain yang saya cuma maksudnya saya ambil produk yang berkualiti yang boleh meleraikan masalah orang seperti skincare yang boleh menyelesaikan masalah jerawat. Baru nak tanya tu, menyelesaikan masalah wanita-wanita. Masalah wanita. Ya. Yeah. Okey, tadi you cakap dengan I you jual daripada barang-barang pre-love. Ya, yeah, barang-barang yang terpakai. Lepas tu sekarang masih dengan pre-love ataupun dah ada produk sendiri? Okey, sekarang kepakaran saya sekarang adalah kepakaran adalah membawa produk-produk untuk wanita. Okey, seperti untuk mencantikkan wanita and also to boost their self esteem. Seperti salah satu produk yang saya bawa ialah satu skincare yang bernama Huna Glowing Bar. Di mana produk itu menyelesaikan masalah wanita-wanita yang ada jerawat, acne problem, and then memutihkan putih gebu. Okay. Lagi satu produk yang hot selling yang saya bawa masuk adalah OHB Inner Neck. Apa tu? Okay, ini adalah Inner Neck. Macam mana saya nak beritahu eh? Dalaman. Ini dalaman di mana ia menyelesaikan masalah wanita-wanita yang ada pipi macam pau. So, macam pau. So, bila nak pakai tudung, dia akan slimming effect. You sekarang bawa masuk 2-3 produk kecantikan dan juga apparel untuk wanita. So, soalan saya kedua, saya nak tanya apakah kelebihan anda dan bisnes anda lah yang membezakan anda dengan competitors anda? Okay, pada saya lah, keunikan saya adalah dari segi diri saya sendiri, saya pandai, I have a good rapport with my customers, although online, but when I close sales, I use a very warm approach. Jadi, ambil hati. Dan di situ saya dapat repeat customer. Bila dia dah beli dengan saya, dia rasa senang, dia akan repeat order. And then, lagi satu juga, memang produk-produk saya ni memang bagus. Itulah keunikannya sebab you tak dapat daripada reseller lain ataupun ejen lain selain daripada saya. Kerana saya telah diiktirafkan sebagai stokis untuk mengedarkan produk-produk yang saya bawa. So, saya nak tahu antara produk-produk yang Puan Mastura bawa masuk kan, dari mana datang barang supplier daripada Dubai ke Arab ke? Kebanyakan adalah daripada Malaysia dan segelintir daripada Indonesia. So sekarang saya nak tanya, dah datang. Terima kasih. Thank you. Okay, IT tarik ni memang kegemaran saya. Favorite. Terima kasih. Sama. Okay, kan? Saya nak tanya pula,
bagaimana Puan Mastura boleh memperkembangkan lagi bisnes Puan Mastura? Oh, apa plan-plan Puan plan Mastura? Saya. Sebenarnya saya memang sudah spearheading an agent system di mana saya recruit agent-agent ataupun reseller untuk memasarkan produk yang saya bawa masuk ini. You recruit reseller. Yes, I recruit. I lebih gemar memakai word agent daripada reseller. Because agent ada satu ownership, you see. Agent they have responsibility and also ownership towards the product. Yeah. And then so, dari situ adakah pada Puan Mastura lah, adakah itu cara yang salah satu cara yang lebih baik untuk Puan Mastura kembangkan lagi? Ya, memang itu, alhamdulillah saya rasa itu cara yang baik. Bukan hanya saya recruit agent dan suruh mereka memasarkan barang-barang saya, tetapi saya juga coach dorang bagaimana untuk menjual barang-barang produk yang saya bawa masuk dengan memberi dorang business coaching and then some copywriting, you know, di mana saya menolong dorang lah. And at the same time, bukan itu saja, saya juga bercita-cita lah yang nak create leaders among my agent, so dorang pun boleh menjadi stalkies saya. And you know, so you ambil kelebihan dan juga you kembangkan juga agent-agent ni dalam masa yang sama. Betul. Nak tanya juga dalam bisnes kan, untuk you, keuntungan ataupun kemantapan, antara dua tu mana pada Puan Mastura lebih important? Okay. Lah, pada saya dua-dua sebenarnya. Sebab kalau tak ada kemantapan, you tak akan dapat keuntungan juga kan. Betul. Jadi you mesti ada dua-dua ni selari. So, you mesti mantapkan. Yes. You mesti mantapkan you punya business, at the same time you will get keuntungan. Selagi seiring berjalan. Yang betul. Saya nak tanya jugalah, you are seorang you a woman with a lot of ideas. So dari mana datang idea-idea ni untuk bawa produk-produk ni masuk? Okay, okay, sebenarnya saya saya kaji apa masalah wanita-wanita, apa yang mereka memerlukan. Daripada situ saya now is the Google world, right? Correct. So kita Google and Google je korang kan. Apa lagi kan. So from there of course I source for product yang boleh menyelesaikan masalah wanita dan at the same time boleh mencantikkan, sebab tipu kalau saya cakap wanita tak ada cantik kan. Memang saya pun nak cantik juga. Saya bawa ni wangi je. Adakah ini salah satu produk Puan Mastura juga? Okey, sebenarnya iya, memang juga. Tapi saya belum memasarkan lagi. Ya, saya ingin beritahu, sebelum saya memasarkan satu produk, saya cuba dulu. Try diri sendiri. Jadi bila saya sudah test kat diri saya dan saya dapat keberkesanannya, baru saya jual. Sebab orang akan percaya dengan saya, dengan testimoni saya, sebab saya sendiri yang memakai. Kalau misal kata saya menjual tapi saya tak pakai. Tu macam bohong lah rasanya. Skeptikal juga. Okay, jadi throughout business you, throughout perjalanan you daripada corporate sampai ke business, apakah pengalaman-pengalaman manis, pahit yang membentuk anda sebagai seorang usahawan? Manis eh? Boleh tak saya cakap manis ni dapat duit? Boleh. Okey, itu yang paling manis lah, sebab bila you dah buat bisnes, you dapat duit kan. And then duit tu boleh disalurkan untuk anak-anak, untuk keluarga dan untuk bersedekah dan untuk apa-apa benda yang bermanfaat. Dalam bisnes bukan sahaja kita menemui kemanisan, memang juga ada kepahitan. Seperti competitors yang backstabbing kita, ataupun kita dicemur, kita dihina, ataupun ada orang mengejek-ngejek kita, betul ke dia nak buat ni? That's the thing. And also sometimes saya pernah juga melalui di mana saya ditipu oleh supplier. Macam gitu. Okay, kalau saya ataupun pelanggan-pelanggan di luar sana, kawan-kawan saya ke follower saya,
ingin membeli ataupun nak tengok-tengok dulu produk-produk Puan Mastura, macam mana cara-caranya? Okey, senang aja. Anda layari Facebook Mastura Binti Saddon, MasturaSaddon, ataupun follow Cantik Ibutik, CantikUe, ataupun Instagram Cantik Ibutik. Di sana anda dapati semua produk-produk saya dan di situ ada kontak nombor saya. So kalau nak kontak, nak beli ataupun nak buat sebarang pertanyaan, bolehlah pergi ke website-website dan juga Instagram Puan Mastura Saddon. Terima kasih sebab meluangkan masa dengan saya hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan Puan Zahira sudi bertemu ramai saya. Sama-sama lagi. Terima kasih. Bye.